Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, ya, kita akan panen buah loa di sore hari ini, senja hari ya, bersama hujan dan banjir, bersama burung-burung yang mulai berdatangan mau menyantap buah loa yang sudah matang. Kita sebetulnya telat kan, kemarin sore kita survei ke sini. Ini masih banyak nih kemarin sore ya. Tapi sekarang sudah pada jatuh oleh hujan tuh, faktanya di bawah. Banyak banget ya, tuh. Ya. Kita mau mengambil yang tersisa aja kan ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kita baca doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq, buat ngerujak ya nih. Sebetulnya barusan kita udah dapet tuh sekitar 17 biji. Tuh ya. Cuman video terputus. Kita lanjutin ya. Jadi nggak apa-apa nih. Setelah itu harusnya kemarin panennya. Ini pada jatuh sama hujan nih. Kita mulai lagi ya. Panen satu buah matang tuh. Dua. Nanti di rumah kita pilih-pilih lagi yang bagusnya. Tiga. Empat. Nih. Lima. 6, 7, 8. Ini sepertinya di atas tuh banyak banget tuh. Ya cuman kita yang ini kebetulan aja ini dekat jalan sehingga mudah ya. 9. Tuh. Masih keras. 10. 11. 12. 13 satu kan. 14 nih, masih bagus. 15, 16, 17, 18, 19. Jadi buah loa itu kalau sudah matang kayak gini disentuh aja jatuh. Tuh 19 tuh ya. 20. Jadi disentuh aja jatuh. 21, 22, 23. Ya cukup ya. Dua lagi lah biar 25. 24. Busuk nih. Masih keras sih. Kita ambil yang masih keras ya. Cukup contoh 25 nih ya. Kita ambil 25 sama 17 tuh. Ya sekitar 1 kilo lah. Dibuat ngerucak di rumah ya sama teman-teman, anak istri, tetangga ya. Nah sekarang biar gak penasaran, mari kita akan ajak ke bawah tuh. Lihat buah yang pada jatuh oleh hujan ini sebetulnya lagi mateng-matengnya ya. Jadi ini tuh yang pada jatuh di bawah ya, banyak ini tentu udah kotor juga ya. Sekarang kita mau ke bawah ke sana kan. Ya mau lihat yang betapa banyaknya pada jatuh. Lewat sini aja ya. Ini di pereng kali. Turun lewat sini kan. Kemudian gak licin ya, hati-hati ya. Licin sekali nih kan. Sepertinya jalan air ini. Bismillah nih, kita akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Biarkan iklannya lewat kan. Buat beli pulsa bisa upload gitu ya kan. Iya, aduh. Ini banyak sampah lagi. Kita sambil iktibar kan. Membaca ayat-ayat Tuhan yang kedua ya. Yaitu ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang seperti ini. Lagi hujan dia kan. Ya. Banjir ini. Kalau banjir kayak gini nih, airnya kotor sekali. Air dari gunung. Tapi nanti dia kalau sudah kemarau atau enggak hujan berapa hari langsung cerah lagi.
ya, fakta ya. Tuh, ada burung, ada tupai berterbangan. Banyak banget kan. Tuh, lihat dulu. Banyak sih. Tuh ya. Kita lihat lagi tuh nih. Ini sayang sekali nggak dimanfaatin, seharusnya ada yang memanfaatkan di titik apa gitu ya. Emang sih kalau melihat rasanya itu kurang manisnya, kurang maksimal sepet gitu. Tuh ya. Bicis atau apa? Dan yang penasaran kita di bawah pohon walang itu gitu ya. Banyak sekali buah lawannya kan. Sayang nih, bagi agan-agan yang punya ide kira-kira diapain nih. Sebab kalau buah lawa bagi masyarakat kampung ini belum ada pemanfaatan secara maksimal ya. Apakah dibikin manisan buah lawa, atau dibikin dodol ya. Coba yang punya ide share aja. Besar banget. Pohon lawanya itu berdampingan dengan pohon benda ya. Kita akan sering lihat ini kan. Kita coba makan satu ya kan, nih yang tadi ngambil. Tuh. Yang mana nih, yang masih seger nih ya. Kotor sih. Kita lupa nggak bawa nih. Mudah-mudahan ini bersih. Coba kita lihat yang ini yang mulus. Ada bolongnya. Ini calon ini mulus nih. Ya. Jadi kalau yang nggak mulus, dalamnya itu kadang banyak semacam serang apa binatang-binatang kecilnya ya. Ya, hasil ngambil barusan 1 kilo. Ya. Pinggir sungai langsung leh. Kita lihat enak nggak nih kira-kira nih. Baca doa dulu ya, biar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca doa sebelum makan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana
bima rojak ke tanah wakina ada benar ya kan. Nah ini masih belum terlalu matang nih. Nah ininya dibuang nih. Ininya dibuang, kalau mau makan biasanya itu kulit luarnya dibuang, itu yang dimakan nih daging tengahnya ya, berwarna putih ya. Ini bersih nih tuh, nggak ada hewannya. Iya kan? Kita bersihkan dulu. Nah ini kalau mau nanam akan datang bisa nanam ininya nih, biji-bijinya. Biasanya rasanya sepet-sepet manis, nanti kita bandingkan dengan yang sudah tua sekali ya. Bersih lah ya, insya Allah kita cobain. Rasanya sepet. Harus ada sambalnya, atau tambah gula baru enak. Nah ini ya, kita coba pilih yang sudah matang banget, merah coba. Ini mudah-mudahan ini juga mulus ya, nggak ada binatang-binatang. Tuh ya, mulus, enak nih. Kupas, buang kulitnya ya. Kelihatannya sih enak nih. Aku pas bersih ya. Di sana banjir. Coba dalamnya, di dalamnya juga bersih, nggak ada binatangnya ya. Kita bersihin. Kalau pakai sendok enak nih. Tapi kita nggak persiapan tadinya sih kesini niatnya. Kita cuma mau lihat aja, udah. Udah ada ya, dan nikmat coba. Biar kanibal. Satu doa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini lebih empuk, rasa sepetnya hilang sama sekali, bisa dibilang seperti itu. Meskipun nggak manis, tetapi rasa sepetnya hilang. Baunya agak harum dikit ya, enak lah. Kalau dibikin tambah, bikin manisan tambah gula enak nih. Ya, bagi agan-agannya lagi cari peluang usaha, ini bisa bikin manisan buah loa ya. Tuh. Nah, biasanya orang-orang itu menghindarkan makan buah ininya nih. Kita coba enak nggak sih sebetulnya ininya, ya kan? Ini lumayan enak, nggak masalah. Nah, jadi agan-agan itu kalau mau makan yang sudah benar-benar merah kayak gini, tapi sayangnya yang benar-benar merah kayak gini itu biasanya jatuh ke bawah, ya kan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwatin ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.